Ramadan ini, saudara sekalian, adalah bulannya Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu persis apa yang diturunkan Allah selama bulan suci Ramadan. Nabi ngerti banget betapa mulianya Ramadan, itu sebabnya Nabi setiap kali masuk bulan Rajab itu selalu minta panjang umur sampai ketemu bulan Ramadan. Karena ya Allah sayang-sayang nih udah nanggung nih ya Rab, udah masuk musimnya nih, udah keciuman baunya nih Ramadan nih dari Rajab nih, ya Allah tanggung, sampaikan saya sampai ketemu bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, sampaikan umur saya ketemu bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi minta umurnya disampaikan ketemu bulan suci Ramadan? Karena Nabi tahu apa dan sebanyak apa yang Allah SWT turunkan dari kemuliaan-kemuliaan selama bulan suci Ramadan. Sampai-sampai dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Lau araftum ma fi Ramadan, latamannaitum an law syuhur kullaha Ramadan." Kalau aja kalian tahu seperti apa Ramadan, kalau aja kalian tahu apa yang Allah turunkan pada bulan suci Ramadan, kalau aja kalian tahu seperti apa karunia-karunia, kenikmatan-kenikmatan, hadiah-hadiah yang Allah SWT berikan pada bulan suci Ramadan, kalian akan berharap andai sepanjang tahun isinya Ramadan semua. Nabi tahu. Saudaraku sekalian, lah apa nih? Apa aja sih? Teman-teman, ada yang namanya pengiriman-pengiriman langit. Pengiriman-pengiriman dari bumi ke langit, dari langit ke bumi itu ya. Yang tiap hari ada nih. Ini kayak saat-saat sekarang nih ada yang turunin dari rahmatnya Allah gitu kan. Meskipun pembagiannya tuh enggak rata. Meskipun nih sama-sama duduk di sini nih, enggak rata teman-teman. Salah satu dari penentunya adalah rasa hatimu. Kalau kamu duduk sambil merasa diri lebih baik dari sesiapa, hati-hati. Kamu duduk sambil hatimu merasa ada kebencian dengan seseorang dari hambanya Allah, hati-hati. Itu yang seringkali menghalangkan apa yang akan turun kepadamu, kehalang sama penyakit-penyakit hati tersebut. Mau diturunkan rahmatnya Allah, kehalangan sama hasud dan dengki sama orang lain. Hati-hati tuh. Itu tuh gak bisa turun kepadamu tuh. Makanya emang salah satu dari hal penting untuk kita minta kepada Allah, ya Allah, hati yang bersih ya Allah, hati yang tawadhu ya Allah, hati yang merasa diri bukan sesiapa ya Allah, karena memang bukankah saya bukan sesiapa. Teman-teman sekalian saya muliakan, begitu ya. Jadi itu transportasi langit. Sayyidah Aisyah pernah lihat. Sayyidah Aisyah. Jadi ada satu cerita. Sayyidah Aisyah lagi barengan sama Nabi. Ketika Nabi didatangi seseorang, datangi seorang sahabat, ngasih tahu ya Rasulullah, Fulan bin Fulan meninggal dunia. Nabi kemudian pamitan sama Sayyidah Aisyah, keluar dulu sebentar mau takziah. Lebek ya Rasulullah. Nabi keluar, enggak lama Sayyidah Aisyah ngeliatin surbannya Nabi Muhammad, dibuka kemudian dipakai. Sayyidah Aisyah itu badannya kecil, kurus, kecil, putih, cantik, pinter. Ada yang mirip enggak di sini? Kurus, Sayyidah Aisyah tuh gak nyampe 55 kilo, gak nyampe tuh, gak nyampe 50-an kilo. Beratnya kalau ini ya, kecil. Sampai waktu kejadian yang kalung itu, sampai yang ngangkatin tanduknya Sayyidah Aisyah gak tahu
kalau Sayyidah Aisyah gak ada di dalam. Dari kurusnya beliau sampai gak tahu gitu ada orangnya apa enggak gitu kan. Gak tahu kalau ternyata di dalam tandu tuh gak ada orang, Sayyidah Aisyahnya ketinggalan. Pernah kejadian tuh. Kalau kita kan enggak ya, jangankan di tandu, naik motor, naik mobil aja berasa. Paling berasa naik lift. Masuk kelebihan dikit aja. Masya Allah. Sayyidah Aisyah kurus, kecil, begitu ya, putih, cantik, pinter. Luar biasa. Mungil beliau ya. Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidah Aisyah ketika pakai ininya Nabi tuh, ridanya Nabi, itu nyaris nutupin badan beliau semuanya, karena beliau badannya kecil itu tadi ya. Jadi kayak berselimut dengan surbannya Nabi. Saat itu beliau ngelihat hujan di luar deras banget. Sayyidah Aisyah sampai lihat lagi ke jendela gitu kan. Ya Allah, hujan deras banget sih. Gak pernah nih saya lihat hujan segini derasnya gitu. Masih lagi pakai surbannya Nabi. Nabi Muhammad masuk. Kering bajunya. Heran Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah. Ahadihi mu'jizatak. Wahai Rasul, ini mu'jizatmu kah? Kenapa Aisyah? Aisyah pegang-pegang. Ini mu'jizatmu ya Rasul. Kenapa? Di luar hujan segitu derasnya tapi engkau malah kering gini wahai Rasulullah, enggak kena basahan. Apakah ini mukjizatmu wahai Rasul? Gantian Nabi Muhammad kemudian yang bilang, "Kamu pakai apa Aisyah?" "Surbanmu wahai Rasulullah, maafkan aku." "Coba lepaskan," kata Nabi. Dilepas sama Sayyidah Aisyah, kembali dilipat, diletakkan. Sayyidah Aisyah lihat, gak ada hujan Rasulullah. Tadi saya lihat hujan deras banget Rasul, gak pernah saya lihat hujan lebih deras daripada itu. Nabi kemudian berkata, Aisyah, yang kamu lihat bukanlah hujan air, tapi hujan rahmat, hujan cahaya, hujan karunia yang turun ke kota Madinah ini. Kamu dikasih lihat itu sama Allah karena kamu mengenakan sesuatu yang biasa aku kenakan. Yang biasa dipakai sama Nabi, dipakai sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bisa lihat-lihat apa-apaan tuh. Gimana nabinya?